Apakah hukumnya buat mengeluarkan sumpah laknat pada orang yang dipitnah daripada JKK yang nak jadi artis? Jawab ni macam-macam lah. Sebab tu ingat tak Ustazah Fatimah Zahra Pak Mesir. Dia ni banyak lah keluar dalam TV. Tak ada dah. Sebab apa? Pasal dia cakap benar. Nah, dia sudah sindir orang-orang atasan. Nah, tak ada keluar dalam TV. Satu hari tu dia dengar, dia cakap ayat bab sumpah. Dia kata apa orang sekarang? Hari-hari sumpah. Sini sumpah, situ sumpah. Tak ada malu. Hari-hari sumpah. Dalam masjid sumpah. Lepas masjid pun sumpah. Nampak? Esok mau sumpah lagi. Jadi ramalah orang sakit kepala dengar. Nah, jadi akhirnya tak ada dalam TV. Nah, walaupun dia ni tak kerah mana, tapi oleh kerana ada sengat agak. Nampak? Jadi dia lepih sengat. Tak ada dalam TV. Nah, jadi dia tak lapar pun tak keluar TV. Nah, kohor kenyang je. Nah, itu Ustazah Fatimah Zahra. Nah, kerana dia ketik dalam halus. Nampak? Dalam-dalam angguk-angguk kita kena ke dia. Nah, menengung kena. Menteri. Nah, tu kata inilah negara ni. Apabila roh Islam tu tak ada. Nama Islam saja atas IC. Nampak? Tuan-tuan kata pemimpin, rakyat beci agama. Nak, rakyat tu beci dah agama. Tengok orang amal surah, boleh nak cari pasal. Kalau boleh kita terik surah ni kalau ada masalah ke. Masalah tak bayar ni, cukai tanah apa, biar tak boleh ngajar senang. Ada kok orang Islam ni tu. Dia panggil Islam haprak, dapat tiket free masuk neraka.